Eh, Nurul, jangan dilempar-lempar padi. Kenapa memang, mau tidak apa-apa di kapang. Itu kan nanti diolah menjadi beras, yang dimasak kemudian menjadi nasi. Kalau menurut ibuku, gabah itu diolah menjadi padi, kemudian menjadi beras, dan dimasak menjadi nasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau dimain-maini, kualat sih nanti. Ah, masa sih? Ada-ada saja kamu. Kata ibuku, setelah jadi beras dan nasi, kalau selalu dipermainkan, nanti dia akan marah dan jangan sampai dia pergi dan menghilang. Astaga, kamu ini masih percaya mitos. Iyalah, emang mitos sih, tapi perlu juga didengar. Mau dengar ceritanya? Mau tahu ceritanya? Ceritakan kak dulu ya. Begini ceritanya. Konon kabarnya, di suatu masa, di mana Sang Hyang Seri atau biasa yang disebut dengan Dewi Padi, tidak lagi dihormati di Tanah Lewu. Tidak ada lagi masyarakat yang menuruti pemali terdahulu. Jika siang hari, padi dibiarkan dipetuk ayam, dan malam hari dibiarkan dimakan tikus. Dan hanya Meong Palo Karalae yang menghormati Sang Hyang Seri. Namun, ia justru sering disiksa oleh para penduduk tersebut. Sang Hyang Seri pun merasa kasihan dan mau membawa Meong Palo Karalae pergi dari tempat itu. Tunggu dulu. Apa dibilang Meong Palo Karela? Meong Palo Karela adalah kucing loreng kemerah-merahan. Apabila dipandang dari depan, maka warna yang lebih dominan adalah warna hitam keloreng-lorengan. Dan apabila dipandang dari samping, yang warna dominan adalah warna merah keloreng-lorengan. Sehingga masyarakat Bugis percaya bahwa kucing loreng kemerah-merahan mempunyai aspek kedewataan. Karena itu, ia harus diperlakukan secara sakral dan keramat. Lanjut Mi lagi. Meong Palo Karalae pun mengikut dengan Dewi Padi. Dalam perantauannya, mereka tiba di Endrekang, kemudian Maiwa, selanjutnya Sopeng, Langkeme, Kesing, Lisu, hingga sampai ke Baru. Rute perjalanannya dari Endrekang hingga Lisu, mereka tidak henti di daerah penderitaan di tempat yang mereka singgahi. Suatu hari, Meong Palo Karalae pergi meminta makan pada salah satu warga di tempat tersebut. Namun, warga tersebut tidak merespon dengan baik. Setelah mendapat respon, Meong Palo pun pergi dengan rasa bersalah dan kembali kepada Sang Hyang Seri. Yang menyebabkan mereka selalu berpindah-pindah tempat ialah mereka selalu dilanda rasa lapar dan haus. Pada siang hari, mereka merasakan panas terik matahari. Dan pada malam hari, mereka merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Dan keajaiban pun terjadi. Ketika mereka memasuki daerah baru, mereka menemukan hal yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Sang Hyang Seri dan Meong Palo Karalae disambut dengan baik, diagungkan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Semua masyarakatnya ramah, jujur, dan berlaku adil. Sehingga Sang Hyang Seri dan Meong Palo Karalae nyaman tinggal di tempat tersebut. Namun, pada suatu waktu, Sang Hyang Seri merasa sedih dan juga merasa lega ketika ia mengingat kembali kisah perjalanannya yang penuh dengan penderitaan dan berbagai perlakuan orang-orang terhadap dirinya. Ia pun berpikir untuk meninggalkan dunia dan kembali kepada kedua orang tuanya di Boting Langi. Sang Hyang Seri dan Meong Palo Karalae pun meninggalkan dunia dan naik ke atas langit. Namun, ketika mereka sampai, mereka tidak diizinkan masuk karena mereka telah ditakdirkan untuk berada di dunia. Kemudian, Sang Hyang Seri dan Meong Palo Karalae kembali ke dunia. Tidak terasa, sudah 7 hari 7 malam Sang Hyang Seri berada di Baru. Mulailah ia memberi pesan-pesan, nasihat, dan pamali, terutama yang berkaitan dengan tata cara menanam padi, serta adat dalam memperlakukan tanaman padi sehingga masyarakat hidup dalam kebaikan. Terima kasih Sang Hyang Seri atas kehadirata mana kue tuliruntu manengi ada cengeng. Hidup Sang Hyang Seri. Masyarakat kemudian percaya bahwa ketika mereka melaksanakan pesan dari Sang Hyang Seri, maka kehidupan mereka di dunia akan mendatangkan kebaikan. Juga Sang Hyang Seri tidak akan meninggalkan mereka. Bagaimana? Untuk menceritanya? Iya, aku tahu, Mi. Bagus.